كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله Kenalkan nama saya Randy Bagus Raniyako. Saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang akan bertugas di Diakobirin hari ini. Untuk materi akan diberikan oleh Ibu Retno Aryani dengan judul materinya TTS atau Tepatisimam. Lalu yang bertindak sebagai moderator yaitu di Norma. Oke, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja saya serahkan lanjutan acaranya kepada moderator di Norma. Silakan. Ini bagus. Untuk kita untuk lebih menghabiskan waktu, perkenalkan saya, nama saya Ibu Norma. Saya bertindak sebagai moderator. Kemudian untuk lebih waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya kepada Ibu Retno Aryani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Retno Aryani. Saya mengabdi di MTs Negeri Malino. Mari pada malam ini kita sama-sama tentang pembelajaran atau pemberian materi bisa berupa tugas kepada anak-anak atau peserta didik kita tentang TTS atau teka-teki silang. Saya akan paparkan malam ini yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Karena kebetulan saya mengajar bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Di sini bisa kita lihat pada lembar pertama kolom-kolom tentang teka-teki silang. Yang kedua ada soal dari teka-teki silang tersebut. Saya menggunakan metode atau tugas kepada peserta didik tentang teka-teki silang. Salah satunya untuk mengasah kreativitas tentang peserta didik dan untuk bisa menimbulkan data lain, bisa mencegah dua tahun terakhir ini. Untuk teman-teman sekalian, boleh nanti memberikan kritikan atau saran. Ini contoh satu aja, misalkan untuk soal, saya bikin contoh dari soal karena saya mata pelajaran IPS, nomor 4, mendatar, contohnya, samudra yang berada di sebelah barat Indonesia. Jadi anak-anak bisa menjawab langsung di nomor 4 mendatar, yaitu jawabannya sudah saya siapkan di bawah
atau di lembar yang ketiga, yaitu Samudra India. Anak-anak bisa langsung meletakkan di kolom TTS-nya yang nomor 4 mendatar. Begitu juga seterusnya, misalkan nomor 1 menurun. Contoh soalnya, Timur Leste, Australia, dan Samudra India merupakan batas wilayah Indonesia bagian titik-titik. Kita bisa lihat jawabannya di bagian selatan. Kita masukkan di kolom nomor 1 menurun di kotak-kotak TTS-nya atau lembar TTS-nya untuk peserta didik. Biasanya materi TTS ini saya terapkan setelah peserta didik saya jelaskan materi, baru pertemuan selanjutnya itu saya kasih tes uji coba untuk TTS, dan alhamdulillah untuk peserta didik lebih ingat, dalam artian lebih mengingatnya lebih maksimal dibandingkan dengan soal-soal yang pilihan ganda atau pilihan jamak. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman yang saat ini masuk di classroom bisa memberikan kritikan atau saran untuk kebaikan, kemajuan kita dalam mendidik peserta didik untuk lebih maju lagi. Karena saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Arini yang telah memaparkan materinya tentang teka-teki silang. Selanjutnya kita akan mengadakan mungkin dari Bapak Ibu hebat bertanya, Bu. Mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, mengajukan Bu. Pertanyaan. Ayo silakan sebut. Mohon tulis sebutkan namanya. Ya. Silakan, Bu. Saya. Saya Saya, Bu. Saya, Bu. Tanya. Ya, silakan. Bagaimana, Bu, caranya membuat bentuk TTS seperti itu? Bagaimana? Oke, terima kasih. Ya. Mohon maaf, bisa sebutkan namanya? Saya Bu Anita. Oh iya, terima kasih Bu Anita. Bagaimana caranya membuat TTS itu? Oh iya, bagaimana cara membuat TTS itu? Oke, mungkin langsung kita serahkan kepada Ibu Arini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Anita. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara membuat TTS yang tadi dipaparkan? Untuk kolomnya, saya bikin Excel. Saya copy. Mungkin bisa diterima jawabannya tambah. Mohon maaf Ibu Anita, kayaknya suaranya timbul tenggelam.
Gak apa-apa, terdengar aja kok. Eh, ya, terdengar. Oke, jadi dari jawaban Ibu Retno Aryani tadi, bagaimana dengan Ibu Anita? Mungkin masih perlu tambahan atau ya, ada mungkin... Bisakah dipraktekkan cara membuatnya itu, Bu? Bagaimana tuh, Bu, pertanyaannya apa jawabannya itu tadi? Itu bisa di-print nggak, Bu? Itu bisa di-print nggak, Bu? Oh. Jadi anak-anak mengisi materi, mengisi soal di TTS itu. Iya, seperti dia masih sistem aplikan persen pensil. Nah, itu nanti menjawab kalau TTS begini, kalau dari saya individu, cuma misalkan saya balik anak-anak yang membuat soal dengan metode TTS itu saya kasih per kelompok. Kalau untuk di print bisa, karena memang untuk anak-anak saya print out kan untuk mengerjakan soal TTS-nya ini. Oh, oke. Okay. Baik-baik, Bu. Oke, baik. Mungkin Ibu Anita sudah merasa sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada yang ingin dipertanyakan? Itu absennya ya, silakan diisi absen. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih kurang jelas atau mau memberikan saran atau memberikan tanggapan, silakan. Bu, itu kalau untuk matematika itu bisa? Bisa dicoba, kalau menurut saya bisa, cuma kendalanya mungkin kalau pas rumus misalkan aja E kuadrat, itu tinggal memasukkannya kan dua kolom otomatis, karena satu kolom ini kan untuk satu huruf atau satu angka. Oh iya. Baik, Ibu Anita. Pangkat kuadrat itu bisa kah, Bu? Halo? Untuk pangkat kuadrat? Iya. Untuk kuadrat-kuadrat? Untuk uraian singkat atau uraian panjang, Bu? Untuk soalnya? Iya, Bu. Ibu ngajar bidang studi matematika ya? Iya, Bu. Kalau sepengetahuan saya dan menurut saya itu kalau yang TTS itu kan ibaratnya seperti terbatasi ya untuk jawabannya. Jadi usahakan jawabannya yang singkat, Bu. Misalkan kalau seperti ini aja, jawaban samudra yang berada di sebelah barat Indonesia itu kan Samudra Hindia. Nah itu mungkin ya kira-kira panjangnya seperti itulah, Bu, jumlah huruf yang masuk itu. Atau bisa juga seperti yang nomor 7 menurun. Rute pelayaran yang melewati Singapura, Malaysia, Sri Lanka, India adalah... Jawabannya kan Indonesia, Saudi Arabia. Itu mungkin
tanpa spasi kan Bu, kalau di TTS itu. Jadi mungkin kalau matematika misalkan saja saya kasih contoh sebelumnya, mohon maaf apabila salah nanti bisa dibenarkan. Mungkin luas bang, luas persegi kan jawabannya sisi kali sisi kan Bu. Jadi kan bisa ditulis sisi X-nya boleh ditulis X, boleh ditulis kali, atau mungkin rumus luas persegi panjang bisa P kali X. Cuma kalau menurut saya diterapkan di tingkat dasar yang atas Ibu mungkin ya. Tingkat yang atas kalau di sekolah dasar. Mungkin ada tambahan atau bagaimana, monggo silahkan. Baik Ibu Retno Ariani, Ariani ya, saya maaf. Mungkin saya bisa menambahkan, menurut saya kalau TTS ini mungkin untuk soal-soal isian. Kemudian kalau untuk soal uraian sepertinya tidak bisa karena terlalu banyak kolom yang harus kita buat. Kemudian kalau untuk matematika mungkin pertanyaannya bukan dalam bentuk berhitung, tapi misalnya gambar ini adalah gambar bangunan apa, mungkin seperti itu sih batasan-batasan yang mungkin agak terbatas kalau teka-teki dalam bentuk ini, kemudian materinya matematika. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bu. Ya, karena kebetulan saya ngajar IPS itu kan lain ya. Soalnya kan kalau matematika kan ilmu pasti. Ah, betul. Ya. Baik Ibu Anita, bagaimana dengan jawaban Ibu Ariani? Apakah bisa diterima atau masih perlu tambahan atau mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Rasa cukup jelas. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Jadi anak-anak itu Bu. Anita. Oh iya, jadi kalau anak-anak pakai ini ekspresinya seperti apa Bu? Senang sekali ya. Bisa diulang Bu Anita? Pertanyaannya? Saat ini Ibu Retno. Coba di stop sharing. Udah diam begitu aja Bu Retno, jangan dipindah-pindah. Ada yang enggak pantas lihat tadi. Jadi ini anak-anak responnya bagaimana? Saat menerima materi menggunakan TTS ini, anak-anak senang enggak? Praktekkan di kelas. Ya, mohon maaf ya sebelumnya kan di dalam kelas itu terkadang ada anak yang antusias dengan pembelajaran, ada yang lambat dalam artian yang penting hadir gitu kan. Tetapi setelah saya praktekkan dengan TTS ini lebih bagus dalam artian meningkatkan pembelajaran kan, karena mau tidak mau kan mencari jawaban cocok enggak tak yang ada gitu kan, misalkan jumlah hurufnya yang keluar dari memorinya anak itu ternyata kotaknya kok cuma ada 4 yang disediakan, otomatis cara berpikir mereka kan lebih kritis untuk kok jawabannya hanya ini ya, ini kan gitu, untuk berpikirnya kan lebih kritis lagi gitu menurut saya, karena kalau saya lebih praktekkan ke isi saja, mohon maaf itu mengisinya jawaban.
Terima kasih atas jawaban Bu Retno Aryani. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wiwi. Soal PPS ini untuk soal-soal jawaban singkat ya Bunda. Iya, ini sudah dijawab tadi oleh Ibu Arni ya. Ya, untuk soal isian. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak David. Ini bagaimana cara membuat PPS katanya. Kata Pak David. Halo Bu. Ibu Aryani, Bu Retno sedang kehilangan sinyal ya di Malinau. Oke, Ibu Norma langsung di closing aja, serahkan ke Pak Rendy. Oke. Karena Bu Aryani sepertinya kehilangan sinyal dan saya juga tidak bisa mendengarkan suaranya. Mungkin ini pemaparan dari Ibu Retno tentang teka-teki silang. Saya tutup chat, saya akhiri. Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini, kemudian saya kembalikan ke host, ke Pak Ibu. Oke. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah dari diskusi kita tadi, dari paparan dari Ibu Retno mengenai materi teka-teki silang, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ya, semoga apa materi yang kita terima hari ini bisa berguna buat semuanya untuk kedepannya. Saya sekian sebagai semoga bisa ketemu lagi di room berikutnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.